tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sebaiknya niat yang baik itu kita urungkan. Karena apa? Kita takut terjadi penularan. Ketika kita berjumpa dengan banyak orang, ketika kita berkumpul dengan banyak orang, ini terjadi transmisi penularan yang itu bisa membahayakan diri kita dan juga bisa membahayakan orang lain. Kebiasaan kita pulang kampung, mudik, ataupun kita ziarah kubur, atau bahkan kegiatan-kegiatan lainnya yang intinya adalah ketemu kerumunan-kerumunan banyak orang, atau sekarang bahwa Jakarta adalah sudah termasuk zona merah, agar kita tidak mudik, itu sesungguhnya lebih baik buat kita karena menjaga diri kita dari keselamatan jiwa dan juga menjaga keluarga kita. Untuk itu, saya mengharap dan menghimbau bagi saudara-saudara kita yang mau ziarah kubur, ganti dengan kita tetap mendoakan dari rumah, tahlilan dari rumah. Begitu pula ketika kita sungkeman, kita ganti dengan cara yang lebih baik dan tetap kita menghormati dan mensyiarkan pada bulan Ramadan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.